akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Oke, balik di game One Piece Pantiras. Iya, kali ini kita akan benar baru, yaitu si Perospero ya. Kemarin udah gua bahas Perospero dan Ulti, dan mereka gak terlalu bagus untuk sekarang ya. Kemudian kita juga ada login Bonso, login bonus. Ada login bonus, gua kira bansos ya. Ya emang bansos sih, tapi ya cuma 5 RT. Soalnya kan gambarnya meyakinkan sekali sih, gambarnya itu ada RT-nya ya. Gua kira ya bansos, tapi ya udahlah ya 5 RT ya. Daripada enggak dikasih RT ya kan. Ya di sini ada enggak sih gambar login bonusnya? Kurang ajar sih. Di gambarnya tuh, nah ya kan, ada gambarnya RT kan. Gua kira bansos ya, ternyata cuma 5 RT. Oke, lanjut. Kemudian kita juga ada event misi ya, silakan dikelarin, lumayan. Nah, ini ada RT berapa ini? 1 2 ya, kayaknya 3 doang sih. Enggak, 2 doang malah ya. Ya udah enggak apa-apa, bersyukur ya. Oke, ada 2 RT, lumayan ya. Gila, emang kalau enggak NF pelit banget sih. Oke, yaudah kita langsung aja. Dan jangan lupa kalau kalian pengen top up ya, langsung aja ya, langsung beli aja. Gua juga top up sih, nanti gua juga bakal gacha tiket ini ya. Kalau mau top up yang lebih murah, ke Kianu Store tentu aja. Ya cuy, gua di akun utama juga beli ini ya. Jadi nanti tunggu aja cuy. Gua gak ragu cuy mau gacha tuh. Iya, masalahnya ya, masalahnya caranya tuh untuk sekarang itu gak terlalu bagus. Jadi gua buat apa gacha? Kecuali caranya bagus ya, atau masih kepake lah, gua bisa buat buru-buru naikin. Jadi nanti buat dicoba ya. Masalahnya udah hadiahnya ampas ya kan. Lihat apa ini, dapat XP sama koin doang. Buat apa sih? Lu rajin main liga aja udah pasti dapat ya. Enggak perlu sampai keluarin RT cuma demi XP sama koin. Sebenarnya ya, kalau ini hadiahnya kristal kuning atau mungkin medal ya, gua semangat gacha ya. Sayangnya enggak ya. Malah di sini medalnya ya. Buat apa gua coba gacha ini cuy? Ini udah mentok semua ya, malah di sini medalnya. Jadi ya itulah ya. Ini red up-nya cuma ada 3 doang ya. Ini red up-nya cuma ada 3 doang. Jadi kalau lu incer car-nya worth it banget. Cuma 3 car ini udah enggak bagus lagi di era sekarang ya. Jadi kalian kalau mau skip juga enggak apa-apa. Soalnya ini juga enggak ngasih kristal kuning. Kan kalian ngeluh kan naikin ke level 100 susah ya. Ya udah, mending skip aja. Oke, kita langsung aja gacha di akun ini ya. Anggap aja buang sial, nanti kita lanjut ke akun utama. Semoga dapat ulti. Ada. Serius sih, gua kesel banget sih. Ketika bannernya carnya bagus ya, hadiahnya jelek-jelek. Ketika hadiahnya bagus, carnya jelek-jelek di anggapan gua ya. Soalnya kayak itu kan si siapa? Si Dovi kan punya gua udah level 100 ya. Si Dovi udah level 100, kemudian si Katakuri juga udah level 100. Buat apa coba gua gacain sih? Ini bagus di akun gua, bagus bener ini. Soalnya gua gak punya ulti, gua gak punya Vista, Perospero level 90 kalau gak salah. Tapi ya udahlah ya. Emang nasib. Ayo dapat yuk. Apa berjuang gak dapat ya, buat buang sial. Gak usah, dapat lah. Ini soalnya nanti di giveaway ya. Soalnya akunnya di giveaway. Tetap berdoa semoga dapat. Tapi gua pin bagus sih, rent up-nya itu cuma 3. Kenapa isinya bounty coin sama bounty XP? Serius itu ya, itu bagus sih buat pemula ya. Mungkin mereka kesusahan cari XP atau koin ya. Tapi buat akun gua sih enggak, apalagi kalau rajin main liga ya, itu pasti udah numpuk banyak. Enggak perlu sampai keluar RT cuma buat cari XP sama koin ya. Kalau kristal kuning ya kan.
kalau medal itu agak layak cuy, keluar RT agak layak cuy. Tapi kalau cuma koin, wow 10 RT dapat dong. Oke, nice. Semoga dapat bontifas ya. Dan buat kalian yang tanya, bang kapan banner 10 RT 11 bintang 4, itu gua gak tahu juga kapan lagi cuy. Itu banner tahayul serius. Bandot kalau ngasih banner yang emang khusus buat gacha support biasanya nggak gitu ya. Biasanya itu setiap step 30 ya kan. Step 1 guaranteed 1, step 2 guaranteed 2 bintang 4, step 3 guaranteed 3 bintang 4, step 4 guaranteed 4 bintang 4. Dengan setiap step itu 30 RT. Oke kaku nggak apa-apa buat support ya. Itu dengan setiap step 30 RT. Jadi ya biasanya step up-nya ya kayak gitu ya, untuk mentokin support ya. Ya kalau 10 RT 11 bintang 4 itu tahayul cuy. Ya kemarin ada tapi ya enggak tahu kapan lagi ya. Kan gua ngomongnya kan biasanya banner buat support yang keluar itu ya kayak gitu ya. Kalau yang 10 RT itu kayaknya khusus movie kemarin sih. Ya kalian berharap aja nanti Enif keluar lagi ya banner kayak gitu. Tapi udah gua bilang itu hampir tahayul sih, banner kayak gitu keluar lagi ya. Aduh, kira kemarin enak banget sih. 10 RT dapat 11 B4 ya. Mungkin kalau gua gacha kola gua bakal banyak ya, tapi dah enggak usah lah, enggak apa-apa. Ya soalnya di saat itu RT gua juga pas-pasan ya gua akuin. Soalnya kan gua habis gacha itu ya sepir ya, habis gacha sepir atau belum gacha sepir gua lupa sih. RT-nya pas-pasan. Jadi gua enggak berani gacha. Kalau sekarang RT-nya sih sabarnya, kalau kalau ada juga gua gacha ya, walaupun dapat kola. Cuma ya udahlah ya, udah lewat benernya. Perospero ulti. Oke, Perospero. Nice, gini dong. Perorin. Nah, Perorin. Dan buat kalian yang tanya, bang banner Odin, gua nggak tahu. Tanggal 13 kemungkinan ada banner baru, entah itu re-banner Odin atau char baru yang bukan face, kok face sih, yang bukan film red ya, yang bukan film red. Kita tunggu aja tanggal 13. Tapi kalau Odin, gua nggak yakin sih, masa Odin ya? Ya tapi bisa aja. Emang suka-suka bandot ya, bisa aja. Wow, pul emas dapat ini harusnya. Antara char baru sama yaitu Odin mungkin. Oke, attacker lagi. Wow, ulti mantap, wangi banget coy. Mantap, wangi banget. Apa gua gacha 2 step kali ya? Tapi meragukan cuy. Iya, meragukan ya. Iya kalau dapat. Aduh, sebenarnya kalau hadiahnya bagus itu gua pasti gacha ya, medal atau kristal kuning lah. Ini apa cuy, XP lo. Oke, last step. Habis ini kita pindah ke akun utama ya. Habis ini kita pindah ke akun utama, kalau gua tergoda ya gua bakal coba beberapa kali buat gacha ya. Bagus carnya. Tapi kenapa hadiahnya jelek ya? Gue jadi gak minat buat gacha. Moe cekita. Oke, please dapat lagi dong Perospero. Runner Vista. Wah, usap. Ya oke okay. Ya buat support gak terlalu bagus, buat medal juga gak kepake. Tapi ya udah, bersyukur aja. Oke okay, 4 5 bisa gak sih dapat lebih dari 3 lebih dari 2 ya. Ini yang terakhir pasti guaranteed soalnya. Kayaknya 2 doang kayaknya. Oke okay, runner Vista berarti. Lu bayangin, gua gacha di akun utama full step dapetnya Vista. Emosi coy. Ya gua belum punya Vista sih, tapi kan itu gak dicari ya. Gua tinggal beli fragment tiap hari buat cari Vista, gak perlu keluar RT.
Oke, kita gacha di akun utama ya, tapi mari kita gachain tiketnya dulu. Gua biasanya lupa tuh. Nah, kita gachain tiketnya. Gua biasanya lupa soalnya. Oke, dapat Usopp atau Yasopp ini. Semoga dapat Usopp ya. Atau mungkin Yasopp aja kali ya. Oke, kita skip-skip biar cepat. Attacker Usopp. Oke. Oke, nice. Ya, kita lanjut akun utama ya. Gua udah beli tiketnya, semoga wangi. Let's go. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Keanu Store guys. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kapten Tsubasa, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya, jadi nggak usah khawatir ya, langsung aja cek linknya di deskripsi guys. Oke, gua udah pindah ke akun utama ya. Ini udah gua top upin buat tiket. Nah ini gua udah top up tiket nih. Semoga dapat ya. Level berapa sih perus-perus? Gua lupa cuy, ntar cuy. Gua tiap balik beli fragment ya. Jadi kalau bang gacha bang demi perus-perus, gua beli fragment aja cuy. Masalahnya juga sekarang tuh gak kepake perus-perus sama ulti ya. Jadi kalau gua sih lebih pilih beli fragment aja sampai nanti dapat ya. Maksud gua gak perlu tipe apa? Tidak perlu sampai harus gacha ya, soalnya mereka udah nggak kepake. Oh ini udah max, kecuali tuh mereka kepake banget, nah itu baru buru-buru dimaksin ya. Kalau di era sekarang mah nggak usah buru-buru sih, yang penting entar max aja ya. Oke, langsung aja mari kita gacha, semoga dapat perus-perus atau ulti ya. Tapi gua berharap dapat ulti sih, dapat dua-duanya juga nggak apa-apa, please. Bandot, ini top up ya. Ini bukan RD gratis. Tolonglah, kasih wangi lah. Nanti kalau wangi, orang-orang pada beli ya. Lu kalau kasih ampas, gimana orang mau beli coba? Ya ini beta tester ini ya, Bandot. Ini beta tester ya. Jadi kalau di sini lu kasih wangi, nanti orang-orang pada beli. Gitu. Please, lebih dari satu please. Please, lebih dari satu please. Oke, nice, 10 emas. Oke, 1, 2 ulti. Perorin. Oh, nice. Oh, Lucy, ultinya mana? Battle attacker lo padahal. Ultinya mana, Bambang? Oh, dapat 3 ini berarti. Bisa yuk ulti yuk. Oke, belum. Ulti. Siapa yang bilang gua enggak punya ulti? Siapa yang bilang gua enggak punya ulti? Akhirnya ulti kita dapatkan. Nah, gini dong ya, orang-orang nanti auto beli tiket ya, lu kasih wangi. Nice, Bandot, nice. Teori ancaman ya. Teori ancaman memang berhasil cuy, ancaman buat Bandot. Oke, langsung 82. Gua padahal baru dapat 1 ya, langsung 82. Ya itu karena beli fragment tiap hari ya. Jadi buat kalian ya, silakan beli fragment tiap hari. Yang beli special ras ya. Kalau nggak beli special ras ya nggak bisa beli fragment bounty vest ya. Makanya cuy, itu worth it sebenarnya ya. Tapi kalau lu jarang main liga juga nggak worth it, karena lu nggak bisa dapetin battle pointnya ya. Tapi kalau lu rajin main liga, lu bisa dapet battle point. Battle pointnya buat beli fragment itu ya, buat beli fragment bounty vest. Please satu lagi, please. Satu lagi. Kasih gua perospero atau ulti. Demo ashi mo dasenezo. Mushiro wa kiri shinakute iyo. Tolu sih. Aduh. Sebenarnya kalau udah level 100 tapi masih dapat fragment, gua bersyukur ya. Masalahnya enggak cuy, sampah cuy. Dapat cola doang masalahnya. Kok lu sih yang nongol?
Oke, belum? Iya, dapatnya Vista. Ya kurang dikit padahal. Padahal kurang dikit ya. Nah, gua sayang banget cuma gajah cuy. Masa 50 RT gua dihargai XP ya? Gak rela serius, gua gak rela cuy. Masa 50 RT gua dihargai XP? Gua daripada gajah ini ya, mending gua gajah Usop. Serius. Ya udahlah kita udahan aja ya. Ini masih mending loh skill point ya. Ini skill point masih bagus. Apa XP? Enggak, gua enggak tergoda bandot ya. Lu lain kali kalau ngasih step up itu hadiahnya yang bagus. Ini nanti pasti gua coba-coba ya. Gua ngelihat sampingnya dikasih XP. Sepertinya ini bukan pertukaran yang bagus ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Apakah kalian gacha di banner ini dapat apa aja? Coba komen di bawah. Yang jelas Peros sama ulti sekarang tidak worth. Jadi kalian bisa skip ya. Untuk masalah review ulti ya ditunggu aja. Gua gak punya boost 2 buat naikin ulti ya. Nanti nunggu minggu depan. Minggu depan nanti bakal ada CP baru. Gak perlu minggu depan sih. Pokoknya bentar lagi CP baru. Nanti pas CP baru ada boost 2. Jadi gua bisa naikin ulti. Untuk sekarang tidak bisa dinaikin ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe bro, agar gue semangat di video. Sampai ketemu di next video. Oke cuy, saatnya naikin ulti di kamar.